Okay guys, ni dia boat yang aku ceritakan, di mana boat ni baru saja sampai. Dan kali ni sangat berbeza sebabnya bukan satu boat, bukan dua boat, bukan tiga boat, tetapi 13 boat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel aku, Khairul Nizam Hosnas, Ilmu Seni dan Kongsi. Kali ni sangat berbeza sebabnya bukan satu boh, bukan dua boh, bukan tiga boh, tetapi 13 boh. Daripada saudara Jeffrey Nasution, daripada N Archery. So kali ni kita orang beli ramai-ramai, sekali datang 13 boh dah. Jadi semua, kini tiba masanya untuk kita buka kotak. Di mana dia punya bow ni, kalau korang boleh tengok nanti dalam IG dia, kalau tak salah nama dia N Archery. Ataupun korang boleh tengok dalam description, aku akan letak link dia punya IG dia. Jadi korang boleh tengok sendirilah. Okay, bow ni sebenarnya kita orang order secara ramai-ramai dengan tim-tim kita orang. Itu yang datang 13, bukan aku seorang je. Kalau aku seorang punya 13 bow, alhamdulillah. Okay, untuk pengetahuan korang, dia punya posting ke sini agak cepat, lebih kurang dalam seminggu lah. Cuma tempahan dia agak lama lah sebab banyak. Kalau tak salah tempahan mengambil masa dalam 2 bulan juga, 2 bulan macam itulah. Maknanya sebelum puasa itu hari kita orang tempah, dan kali hari lepas raya ni baru dapat. Sebab sebenarnya boat ni asalnya kita orang tanya dengan satu sahabat saya lah, Hairi. Hari ni dia beli satu boat daripada Indonesia. Lepas tu bila saya nampak dia beli, lepas tu saya nak, sebab saya tengok dia punya finishing sangat cantik, jadi saya try boat dia. Saya try boat dia, lepas tu kita orang terpikat. Jadi bila terpikat tu, kita orang ambil pendekatan bahawa kita try lah kan, dia punya boat macam mana dari sana. Okay, so dia punya bungkusan memang kemas lah terbaik, dengan kotak safety, sebab boat banyak, kita risau agak boat banyak-banyak ni. Kotak. Hey guys, sementara tu sebenarnya aku nak ucapkan terima kasih lah kepada korang yang sudi support video aku. Walaupun video ni simple-simple je, tapi insyaAllah semoga dapat keberkatan kepada semua orang lah, sikit sebanyak kan. Agaklah sebenarnya menanti kesabaran juga nak sampai boat ni ke Malaysia. Ya, satu lagi nak mengumpulkan 13 orang tu. Mula asal plan tak ramai pun, dalam berapa orang je, tapi sikit-sikit-sikit-sikit akhirnya dapat jugalah kumpulkan 13 orang. Okay, kotak dan tu dah nampak, dah sikit kelihatan bunya di situ. Dan kita akan kira cukup tak 13. Okay. Satu boh, dua boh, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8 9 10 11 12 13. Alhamdulillah cukup 13 ni. Siapa kita buang Okay guys, 13 bow dah ada dekat depan mata aku. Jadi kita akan semak satu persatu. Kita tengoklah sama ada something problem atau tidak kepada bow tersebut. Jadi aku akan sebutkan juga pemilik-pemilik bow ni, supaya dia orang rasa bangga. Yes, tu bow aku, tu bow aku.
Dan korang yang aku sebut nama Bo ni, nama korang ni, please lah kan, kredit dah sikit guys kan, share ke apa kan, ha, supaya channel ni lebih melonjak naik ke atas. Baik, tengok Bo yang pertama. Bo yang pertama ni Bo Hafiz, eh, Hafiz 35 pound. Terusnya Bo daripada Razwan, 35 pound juga. Ha, daripada... ha. Ini Bo Nisha. Oh, Bo Nisha apa dah? Terusnya Bo Taufik. Oh, Taufik. Sahabat saya ni. Bo Taufik ni sebenarnya, Taufik ni adalah seorang daripada pencetus saya minat manah lah. Ha. Saya memang hargai lah kawan saya seorang ni. Pasal dia yang ajak saya manah, dia tu. Eh, daripada korang buat benda pelik-pelik, dia kata jom manah nak. Ha, jadi Taufik ni salah seorang orang yang saya hormat sebab dialah yang mengajak saya manah. Ha, terima kasih, Bek. Kan? Bo daripada Norizam. Norizam. Norizam eh. Bo Norizam. Bo siapa ni? Bo Jamal. Bo Jamal 30 pound. Seterusnya Gafur. Gafur. Warna meruh, meren, merah berun. Apa dah aku sebut, color pun dah mengarut dah. Daripada Fazli, eh, daripada Fazli. Bo Fazli 35 pound. Wow. Ini Bo daripada Haji Syarum. Eh, Syah, kau pun ada Syah? Lah, kau pun banyak dah Bo kau ada. Daripada Syarum 35 pound untuk Syarum. Terbaiklah sebab saya dimaklumkan antara poundage yang tertinggi yang boleh dibuat oleh Boya adalah 50 pound kat Salih. Kalau tak salah ya, nanti kalau korang nak tengok detail boleh tengok ada IG dia. Eh. Dan terusnya Bo Bo siapa ni? Tengok. Bo satu ni tak ada nama. So nanti kita tengok balik siapakah pemilik Bo ni. Okay, ni daripada Cikgu Fazli Tanjak. Ini Bo Cikgu Fazil, Fazil Tanjak. Ni pun kawan-kawan topik saya kira ni. Ini busur untuk Izwan. Izwan, Izwan Tatar 35 pound. Ni untuk Bo, untuk Izwan. Dan Bo yang akhir adalah siapa nama ni? Alamak, yang Bo ni tak ada nama orang eh. Ha, dia hanya tulis Tatar 30 pound. Ini saya rasa untuk hadiah seseorang ni. Hehehe, untunglah orang tu dapat hadiah Bo. Kan? Jadi inilah dia 13 Bo yang telah kita buka. Dan kita tengok siapa pemilik dia orang. Dan pemilik-pemilik ni, bolehlah korang share video korang ni kan. Okay guys, so sekarang ni kita akan pasang satu persatu Bo ni. Kita nak tengok bentuk dia macam mana. Ha, kan? So ada 13, jadi korang bersabarlah eh. Tengok aku pasang satu persatu. Okay, right. Aku nak unboxing pada hari ni, nak tunjukkan kepada korang. Tapi lepas ni aku akan tunjukkan kepada korang dia punya review tentang Bo tu sendiri. Macam mana Bo dia, performance dia, feel dia best ke tak best, panjang macam mana. Kita akan nantikan siri yang berikutnya. Baik, sekian saja unboxing 13 unit Bo daripada sahabat saya daripada Sumatera, Indonesia, saudara Jeffrey Nasution daripada NHD. So insyaAllah, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi menonton video kali ini. Dan jangan lupa kerja korang, like, share and comment. Dan jangan lupa subscribe. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat deh. Bye. Sayo. Jadi, inilah dia unboxing 13 set busur tradisional.